Orang yang mampu menikmati luka dalam batinnya, itulah orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Meskipun luka batinnya, tapi mereka menikmati kelukaan itu. Kenapa? Tidak ada yang terjadi sedikit pun kalau tidak dalam garis ketentuan Allah. Makanya Bapak Ibu, sederhana hidup niki sebenarnya. Kalaupun Allah uji kita dengan terlambatnya Allah mengabulkan doa kita, itu bukan berarti Allah tidak mendengarkan doa kita, tidak. Bukan berarti Allah tidak mau kabul doa kita, tidak. Kenapa? Allah mau kita ini lebih panjang prosesnya. Karena tidak ada dalam hidup yang simsalabim abrakadabranun dinara dalam hidup ini. Bahkan alam ini pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam proses. Allah jadikan alam niki, apalagi kita manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم علمنا ما ينفعنا ووانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى اللهم اجننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية امين يا رب العالمين اما بعد حضرات المكرمين para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kembali atas nikmat dan karunia dari Allah kita hadir dalam rangka memenuhi peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah yang akan menjadi modal terakhir kita dikala kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan berkat salawat dan salam yang sering kita sampaikan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah nanti pada hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib
بسلام عليك صلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير غالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيديها ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وبعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال ووكل على كل جزء رقيبا وحفيظا فتولى حفظ القلب بنفسه فلا يعلم ما في ضمير العبد إلا الله ووكل على لسانه الحفظة وقال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Telah dikatakan sebagai lanjutan daripada kajian kita pada minggu yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri kita ini, anak cucu Adam ini, tiga bagian. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga jawarih. Dari yang tiga ini beda cara Allah memuliakannya. Yang pertama hati, Allah muliakan hati kita dengan apa?
bima'rifatihi wa tauhidihi, dengan kita mengenal kepada Allah dan dengan kita mentauhidkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila hati kita sudah ada ma'rifatullah, maka itulah kemuliaan yang paling mendasar dalam hati seseorang. Yang kedua, Allah berikan kita lisan. Dengan apa Allah muliakan lisan ini? Dengan kita banyak mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, sehingga nampaklah kapan kita ini dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita ini dalam posisi syahadat rasul. Seperti yang tiang sampaikan minggu lalu, bahwa dari la ilaha illallah dalam lapas syahadat itu nampak empat rahasia Allah. Apa? Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Karena yang empat ini tidak ada dibahas dalam ilmu fiqih, tidak ada dibahas dalam ilmu syariat, adanya dalam ilmu hakikat atau ilmu tauhid, ilmu akidah. Sehingga ya dalam yang empat ini lahirlah la ilaha illallah. Akan tetapi dari sembilan jalan kita menuju Allah, empat diantaranya tadi bagian daripada la ilaha illallah. Namun yang kelima apa? Kaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan salihan. Yang lima ini adalah bagian daripada ilmu syariat. Maka yang mengerjakan yang lima ini adalah jawarih badan kita. Mana? Kaulan, fi'alan, ta'atan, ibadatan, amalan, salihan. Maka dari yang lima ini yang mengerjakannya adalah jawarih, anggota badan. Maka dari sinilah nampak Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena syariat itu dinisbatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan lisan ini dengan kalimat itu. Kemudian dengan apa juga? Wa tilawati kitabih, dengan kita banyak membaca ayat-ayat Allah. Yang ketiga, Allah muliakan jawarih, Allah muliakan badan kita dengan apa Bapak Ibu? Bisolah, dengan solat lima waktu, wasaum, begitu pun juga dengan puasa dan sebagainya. Nah, disebutkan lagi, wa wakkal ala kulli juz'in raqiban wa hafizan, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat pada setiap bagian itu raqiban wa hafizan, yaitu Allah telah menjadikan pengawas pada diri mereka. Allah juga yang langsung mengawasi yang tiga ini. Apa yang diawasi? Hati, lisan, badan. Hati, lisan, badan. Karena kalau memang baik yang tiga niki, insya Allah ibadah kita pun juga baik. Tapi kenapa saat ini meskipun kita banyak ibadah para jamaah, meskipun kita banyak zikrullah, kita banyak mendengarkan pengajian dalam setiap guru-guru yang memberikan pengajian ilmunya kepada kita, tapi kenapa susah sekali hati ini merasa nikmat dalam ibadah menyembah Allah? Coba lamun tarawih beda pilihan imam si becat apa adeng?
Padahal kita sedang sholat. Tidakkah dikala semakin lama kita ibadah itu akan semakin panjang dialog kita dengan Allah? Tidakkah semakin lama kita berzikir itu akan semakin panjang, semakin lama lagi komunikasi kita dengan Allah? Tapi kenapa hati ini tidak pernah tenang padahal dia sudah kita dekatkan dengan Allah? Karena ibadah kita, mohon Bapak, maaf Bapak Ibu, karena ibadah kita masih sekedar menjalankan ibadah itu sekedar sebagai bentuk kewajiban saja, tapi bukan murni dari lubuk hati yang paling dalam yang kita merasa butuh dengan Allah. Orang kalau sudah merasa butuh, lirih ucapannya, lembut bahasanya, wajahnya pun mimik wajahnya seperti mimik orang yang betul-betul membutuhkan. Coba pelungguh serminan dengan lamun mele nyinggak berotang, ibu arak gaya-gaya berotang, pasti lembut bahasanya, memelas mimiknya, penuh keyakinan, pokok berembe ampo ta asik ia si nak ngeraos. Betul? Karena dia ada butuhnya. Tapi kok dikala kita bicara dengan Allah, dikala kita minta sama Allah, tidak seperti itu cara kita. Kita enggak pernah memelas mintanya ke Allah, kita enggak pernah nangis mintanya ke Allah. Kita enggak pernah pelan mintanya ke Allah. Justru yang kita cari mana yang lebih cepat selesai, itu yang kita ikuti. Tapi tidakkah kita berpikir, Bapak Ibu, sesungguhnya dalam ibadah yang kita lakukan itu Allah tahu bagaimana isi hati kita. Wa wakkala ala kulli juz'in raqiban. Allah telah mengangkat dalam setiap bagian diri kita itu ada pengawasnya, wahafizon, ada yang memeliharanya. Fatawalla hibdzal qalbi binafsih, sebagaimana yang menjaga hati kita ini, yang mengawasi hati kita ini, binafsih, siapa? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengawasi hati kita bukan kepala desa, tidak. Bukan kepala lingkungan, tidak. Bukan saudara kita, tidak. Tapi yang langsung memelihara hati hamba-hambanya adalah Allah. Yang tahu isi hati kita siapa? Allah. Yang tahu bisikan dalam hati kita siapa? Allah. Yang tahu hati kita sedang luka, menderita siapa? Allah. Tapi kalau orang lain, kalau kita tidak ceritakan dengan apa yang kita hadapi, mereka takkan tahu apa masalah yang sedang dihadapi oleh hati kita. Tapi kalau Allah, kita mau cerita ke Allah ataupun tidak, Allah sudah tahu, karena Allah yang ngawasin hati kita. Tidakkah dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, Bapak Ibu, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana kita dikembalikan ke Allah, harta sudah tak ada guna, anak-anak sudah tak ada guna. Kalau kita punya anak ingat dengan kita, belum tentu. Cuma kata Allah, siapa yang pulang berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah, biqalbin salim, bersih hatinya, bagus jiwanya, itulah mereka yang beruntung. Amin.
Orang yang pulang ke Allah dengan wajah yang ceria. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Ya Allah, wujuhun yawma idzin nadhira. Wajah mereka dikala mereka meninggal dunia, dikala mereka bertemu dengan Tuhannya, nadhira, wajah yang penuh dengan keceriaan, wajah yang penuh dengan kebahagiaan, wajah yang penuh dengan kegembiraan, sehingga ketika mereka mati, keluar ruh dari jasadnya, yang muncul pada diri mayitnya adalah senyuman. Senyum, senyuman. Kenapa? Karena kata Nabi, dikala seseorang itu meninggal dunia, Allah keluar, malaikat keluarkan ruh dari dalam jasad kita ini, diikuti mata kita mengikuti lewat mana ruh itu dicabut oleh malaikat. Makanya dikala orang matanya setelah keluar ruh, matanya menongak ke atas seperti orang yang melihat ada sesuatu di atasnya, berarti kata ulama itu ruh dicabut dari atas kepalanya, alamat mereka orang soleh. Amin. Bahkan hanya beberapa detik setelah ruh itu keluar, muncullah wajah yang penuh dengan keceriaan seperti mereka yang tersenyum bahagia mayitnya. Kenapa? Janji Allah, ila rabbiha nazirah, dikala mereka pulang kepada Tuhannya, mereka diiringi dengan kebahagiaan dalam jiwanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini, Bapak Ibu. Amin ya Allah ya Rabban. Fatawalla hibzul qalbi binafsihi, tidaklah yang menjaga hati kita ini adalah Allah. Makanya hati ini Bapak Ibu adalah raja. Siapa yang bisa memerintah raja? Tidak ada, kecuali hatinya. Seorang presiden adalah lembaga tertinggi negara. Tidak ada orang yang bisa memerintahnya kecuali kata hatinya. Apa aja ongkat angan wahia mun pia aturan. Hati itu laksana raja. Karena tidak ada yang bisa memerintah kepada seorang raja kecuali hatinya. Maka justru karena itu hati onyak-onyak dengan hati kita ini. Tidak ada yang tahu hati kita ini sedang bahagia maupun sengsara. Tidak ada orang yang tahu apa bisikan dalam hati kita, tidak ada, kecuali Allah Maha tahu. Makanya Bapak Ibu, rukun niat itu ada di hati. Kenapa niat itu di hati? Hingga dia mengungkapkan keikhlasannya kepada Allah dengan kalimat lillahi ta'ala. Langsung dengan Allah dia nyentral. Karena tidak ada satupun gerakan hati yang tidak dalam pengetahuan Allah. Makanya para ulama-ulama yang saleh, yang dekat dengan Allah, la yaghibu rabbuhu an khatiri tarfata aini, sedikit pun tidak pernah gaib Allah itu dalam ruang hati mereka, meskipun sekejap mata. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Kenapa demikian? Kalau orang yang sudah terbiasa melatih hatinya dengan kebaikan, orang yang terbiasa melatih hatinya dengan kelembutan, orang yang biasa melatih hatinya dengan keikhlasan, dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merekalah yang mampu menikmati luka dalam batinnya.
Orang yang mampu menikmati luka dalam batinnya, itulah orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Meskipun luka batinnya, tapi mereka menikmati kelukaan itu. Kenapa? Tidak ada yang terjadi sedikit pun kalau tidak dalam garis ketentuan Allah. Makanya Bapak Ibu, sederhana hidup niki sebenarnya. Kalaupun Allah uji kita dengan terlambatnya Allah mengabulkan doa kita, itu bukan berarti Allah tidak mendengarkan doa kita, tidak. Bukan berarti Allah tidak mau kabul doa kita, tidak. Kenapa? Allah mau kita ini lebih panjang prosesnya. Karena tidak ada dalam hidup yang simsalabim abrakadabranun dinara dalam hidup ini. Bahkan alam ini pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam proses. Allah jadikan alam niki, apalagi kita manusia. Makanya Bapak Ibu, kalaupun misalkan proses dalam hidup kita ini tidak menyenangkan, wajar, karena memang itulah proses dalam hidup. Dunia ini serba dipasangkan oleh Allah. Tidak ada hidup ini yang baik doang dari awal sampai akhir. Ndenara. Coba pelungguh sebagai pedagang, Ibu. Apa bisa dalam satu tahun itu untung-untung melulu, tidak ada ruginya? Ini, Ndek. Ndek ini. Mesti ada saja imbal baliknya. Itu rahasia Allah. Makanya kesuksesan, keberhasilan itu jangan lihat dari bagaimana keberhasilannya, tapi lihat bagaimana proses untuk bisa mencapai keberhasilan itu. Semua punya proses. Nah, hanya saja dua hal. Jikalau proses doa kita cepat dikabul oleh Allah, bukan pertanda Allah pilih kasih, tidak, tapi itu pertanda Allah ingin melihat kita jadi orang bersyukurkah kita apa tidak. Kita berdoa, sekali doa langsung diijabah oleh Allah, bukan berarti kita hebat, tidak, tapi Allah mau tahu setelah doa itu terkabul, kita ini jadi orang bersyukur apa tidak. Tapi jikalau kita punya doa, sudah sekian lama kita berdoa, tapi satu pun belum ada yang dikabul oleh Allah, satu pun tak ada yang nampak dari doa-doa kita, itu bukan berarti Allah tidak dengar, bukan berarti Allah pilih kasih, tapi Allah ingin kita jadi hamba yang bersabar. Andaikan dek man terkabul doa, rahasia Allah, sabar tidak. Kalaupun cepat dikabul oleh Allah, syukur tidak. Karena dua hal ini yang paling berat di hati kita. Mensyukuri apa yang ada, bersabar dengan ujian berat, Ibu. Ibu, Ibu, tidak ada orang jatuh karena batu besar, betul? Lagu luyan teteri karena Nabi kerikil yang kecil. Artinya, seseorang tidak ada yang jatuh dengan masalah yang besar dalam hidupnya, tapi lebih banyak kita jatuh itu dengan sesuatu yang kecil. Karena apa? Tak pandai mensyukuri apa rahasia yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Pandai bersyukur. Kalau hati sudah ada bimbingan ruhaninya, hati kita sudah ada bimbingan Allah, maka yang ada dalam hati kita adalah sifat tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Maka kata Guru Tiang, merendahlah sampai orang tidak bisa merendahkanmu. Cobain dan kalimat nih. Merendahlah dalam hidup sampai orang-orang sudah tidak bisa merendahkanmu. Tidak ada salahnya kita jadi orang yang rendah, Bu. Tidak ada salahnya kita jadi orang yang tawadu. Kenapa?
man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Karena orang-orang yang tawadhu itu bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Namun orang yang sombong itu akan dihancurkan oleh Allah. Maka merendahlah sampai orang sudah tidak bisa merendahkan kita. Ah, kamu japa lalu kamu bodoh. Enggih kakak, alhamdulillah mulai ke bodoh. Ndien tahu ongkat terus. Au ang bay. Eh lengi, alhamdulillah kakak side paling gagah. Ngajen terus ane. Bonge sidung kun. Tahu nediri ane. Jadi pantas ya Allah, merendahlah sampai orang-orang sudah tidak akan bisa merendahkan kita. Yang kedua, mengalahlah dalam hal apapun. Mengalah hingga orang-orang sudah tidak mampu akan mengalahkan kita. Itu nih dalam hidup nih Bapak Ibu, kita keras ini karena ego kita sebenarnya. Apa sih dapatnya kita? Apa mau kita coba? Contoh nih, kita di tengah jalan kan? Di tengah jalan nih, sedang berkendara. Ngepot-ngepot dengan den bau liwat isi telik mudi. Orang mau nyalip, titit, dihadang lagi. Apa mau kita coba? Kan itu pun juga bukan balapan kan? Ndak nak balapan. Minggir baik sekedik. Berikan orang lewat. Tapi ego di hati kita ini yang tidak pernah mau kalah. Kenapa? Apa kata iblis? Terus, wah terus, terus. Pokok berembe adik tebesiak doang isi. Yang kedua, lamun dengan bagi bansos ibu. Dikala orang antri kan, lamun dengan ngantri, mbe sarian melihat pelunggu, milih becat apa ngantri? Padahal lebih cepat pun kita akan dapat, pelan-pelan pun juga bakal dapat, tidak akan bisa dikurangi. Tapi apa yang menyebabkan kita tidak bisa tenang? Ego di hati kita, nafsu nih. Bapak, kalau kita makan nggih, kita makan dengan lauk yang enak. Makan terus napi jari kando, ada ayam taliwang, bumbu rajang, sate pusut, sate rembige. Nah, terus bekelor, kadu kelor, sambal colet. Lamun tak besuh padan de idap besuh tu. Pada. Tapi terkadang kenapa orang-orang yang urusan makan saja ribet dia urus coba. Pokoknya besok saya harus makan di lesehan. Bumbunya harus begini, ini harus begini. Ya Allah, hingga keluar nggih, sampai 500 ribu bahkan lebih kita keluarkan keuangan hanya untuk mencari satu kata, kenyang. Sementara toko di atas sentau mangan di dalam pawon kanduk sambal colet munduh besuh padan dek idapan. Mana lebih bermanfaat sesungguhnya? Dikala datang kelesehan menghabiskan uang banyak dengan tamak jok dalam pawon mangan le dalam le atas cobek lagu pada tidak besuh te mbe lebih bermanfaat coba. Kepeng te masih utuh, papuk nina mau beli rarit lagu lamun te menghabiskan sesuatu hanya tabiatnya ingin kita mewah saja. Itu hawa nafsu dalam diri kita. Ternyata hati kita ini masih kalah dengan egonya. Angkat terjamak-jamak Bapak Ibu. Ande lamuna ajum side-side dengan dendek beli otak. Hati-hati dengan pujian dari orang. Kenapa? Karena dikala orang memuji kita, disitulah awal kejatuhan kita. Karena kebanyakan orang dipuji itu mereka lupa dengan karena pujian. Lebih baik kita dihina, dicaci maki, tapi mendekatkan kita kepada Allah daripada kita dipuji, diangkat, tapi menjauhkan kita dari kepada Allah, dengan ingat Allah.
Lebih baik musibah yang Allah kasih, ujian yang Allah kasih, tapi ujian yang mendekatkan kita kepada Allah. Langsung mendadak istighfar mohon ampun. Daripada banyak uang gaya-gaya tambah jok kape, tambah jok toto tahu, maka-maka kendaitan tertangkap si polisi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yuk, nih Rasulullah ajarkan kita kesederhanaan dalam hidup. Apa yang kita cari Bapak Ibu? Tidak ada sesungguhnya, hanya satu kata saja, puas dan tidak. Itu saja. Terus lamun terpuas, apa yang kita dapat? Enggak ada. Terus kita tidak puas, apa yang kita dapat? Enggak ada. Cuma yang ada adalah benih permusuhan dalam diri kita. Nah yuk sekarang kita tata hati kita dengan baik, kembalikan sama Allah. Ingat hidup ini ada sutradaranya, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah itu tadi jamaah. Fatawalla hibzul qalbi binafsi. Tidaklah sesungguhnya yang menjaga, memelihara diri hati kita ini adalah Allah. Fala ya'lamu ma fi dhamiril 'abdi illa Allah. Dan tidak ada yang mampu mengetahui semua isi hati hambanya kecuali Allah. Bahkan di dalam bagian dari la ilaha illallah itu, okay, kadang ada orang yang la maujuda illallah, la ma'buda illallah, segala sesuatu pokoknya semua illallah, illallah saja ujungnya. La yadhkurullah illallah, tidak ada yang bisa menyebut Allah, mengingat Allah kecuali Allah. Apa maknanya? Allah yang gerakkan hati kita untuk mengingatnya. Allah yang getarkan detakan hati kita untuk menyebutnya. Allah yang mengantarkan keinginan dari hati kita malam ini untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Tidak ada yang bisa menggerakkan kita selain Allah, enggak ada. Bukan hanya Zainul Huda yang hadir ngaji malam niki hingga pelungguh datang hadir mengaji, tidak. Tapi karena izin Allah. Kalau kita masih beramal, masih menyebut orang lain dalam amal itu, bukan ikhlas namanya. Masih kita beramal dengan sebab orang. Wah lemak malam Selasa tengah haji nggih. Saya ngaji, oh tuanu Haji Huda. Dendek karena Haji Huda baik yang pada datang ngaji. Tapi siapapun
selama itu adalah kebaikan, jangan pernah putus dari kebaikan itu. Nggih? Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Nah, itu yang penting. Karena kita lebih banyak menuntut karomah daripada istiqomah. Tidak akan seseorang itu mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah, kecuali wa inna fil istiqomah karomah. Karena sesungguhnya dalam istiqomah itu, disitulah ada karomah dari Allah. Nah, disitu kuncinya. Fala ya'lamu ma fi dhamiril 'abdi illallah. Tidak ada yang mampu mengetahui semua gerakan hati kita. Ya Allah, semua gerakan hati, semua detakan bisikan yang ada di dalam hati kita kecuali Allah. Bahkan la yarallah illallah. Takkan ada yang mampu memandang kepada Allah kecuali dengan sebab Allah itu sendiri. Kita ini Bapak Ibu kan bisa ini karena seperti tadi, mata kita bisa melihat. Allah bersifat apa? Basor. Telinga bisa mendengar. Allah bersifat sama. Mulut bisa berbicara, Allah bersifat kalam. Kita berkeinginan, Allah bersifat iradah. Kita punya kehendak, iradah dari Allah. Sehingga satupun yang ada dalam diri hambanya tidak lepas dari pengetahuan Allah. Wa wakkala ala lisanihi al-hafazah. Nah, yang kedua, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat atas lisan seseorang, lisan kita, lidah kita, mana? Al-hafazah, ada pengawasnya, ada pemeliharanya di situ. Malaikat hafazah. Siapa mereka? Wa qala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari ucapan seorang hamba, tidaklah satu kata yang keluar dari ucapan seseorang illa min qawlin, dari ucapan mereka, illa kecuali ladaihi raqibun atid. Dalam setiap lapas, setiap hembusan, setiap ucapan yang keluar itu, ada yang mengawasinya, ada yang menulisnya, ada yang sebagai tukang catatnya, yaitu raqib dan atid. Misal, ini setiap ucapan yang keluar dari mulut tiang ini adalah pertanggungjawaban tiang pun juga nanti di hadapan Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, berat Bapak Ibu, berat kalau kita kaji. Tidak ada satu kalimat yang keluar dari mulut kita tanpa dicatat oleh malaikat Allah, dan itu akan dibuka oleh itu malaikat nanti di hadapan Allah, bahwa ini yang pernah kamu sampaikan, ini yang pernah kamu ucapkan, tidakkah engkau sudah melakukan apa yang sudah kamu ajarkan? Di situ beratnya. Karena kita ini Bapak Ibu lebih banyak yang bisa memberi contoh, tapi sangat susah untuk menjadi contoh. Kita ini memberi contoh kepada orang gampang, Pak. Baca ayat firman kita jelaskan gampang.
Tetapi dikala kita yang mengucapkan itu, mampukah sebagai pelaksana paling pertama? Sulit. Yang katakan sulit. Makanya tiang masih ragu bahas masalah sedekah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tiang pun masih banyak kurang sedekahnya. Ndik kebani suruh dengan bersedekah lagu itu pelit tutup balung. Mari kita bergotong royong, kita infakkan di jalan Allah, ganjarannya adalah surga. Seni ne pelit mpitu olah setan. Dan bau nasihat Allah. Karena kalau mengingat ayat ini, Bapak Ibu, ya Allah, berat itu, berat. Nah, artinya disinilah Allah mengajarkan kepada kita, siapapun kita, jamak-jamak. Ya, jangan terlalu dendek oper lalu. Kadang kita baru diangkat sedikit, wah lupa ada. Diangkat sedikit, lupa. Diangkat sedikit, lupa. Sesungguhnya Bapak Ibu, tidak ada salahnya kita yang turun daripada dijatuhkan. Dijatuhkan itu sengsara luar biasa. Lebih baik kita yang nurunin diri sendiri daripada harus diturunkan. Berat. Makanya orang kalau bisa bersyukur, la in syakartum la azi. Nah, bersyukur sekedik ditambah oleh Allah. Tek. Dari tidak ada sama sekali. Tek. Syukur lagi Allah naikkan. Syukur lagi Allah naikkan. Syukur lagi Allah naikkan. Kita tidak tahu bagaimana rahasia Allah pada diri kita. Pokok kunci syukur. Alhamdulillah. Syukur lagi naik derajatnya. Syukur lagi naik derajatnya. Sampai kita berada pada puncak popularitas tertinggi, jangan lupa keingat bawah. Lamun dek temele jatuh, ite turun, adeng-adeng antan. Cak turun. Beda orang turun daripada jatuh. Tapi kalau seseorang sudah berada pada puncak, kemudian mereka lupa, apa kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku seperti ini karena jerih payah dan usahaku. Aku mau ibadah apa tidak, terserah aku. Akhirnya sudah sampai di puncak, apa kata Allah? Allah lepas kita. Dikala kita sudah jatuh, siapa yang akan mampu mengangkat kita sementara Allah sudah melepas kita? Hah? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Makanya banyak pelajaran dalam hidup kita. Kesalahan-kesalahan orang di luar sana, perbuatan-perbuatan mereka yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita, jangan dicela, jangan dihina, tapi ambillah pelajaran dari apa perbuatan itu, pertanda apa? Oh, ini cara Allah, mudah-mudahan saya terhindar dari hal yang demikian. Itu sesungguhnya yang Allah mau dari kita. Ndek apa dikala orang salah, kita langsung mengatakan, wah kurang ajar nih, wah anu nih, wah anu nih. Itu lamun papah mano becat, wah-wah doang. Tapi tidakkah kita tahu, dikala itu kita terapkan pada diri kita, sulit. Ayo kita lihat para jamaah, ingat pelungguh lagu kasidah lain. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi, paman penuntut umum, ayah yang mengadili. Walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Arak ndek mene mangkin dara. Ayo kita lihat, ya Allah, ternyata laik lagu kasidah nih, lagu ndek tah pikiran. Adikku melanggar hukum, yang salah siapa? Adiknya.
aku yang menjadi saksi, yang jadi saksi dia si kakak. Paman penuntut umum, yang jadi jaksa siapa? Pamannya. Ayah yang mengadili, yang jadi hakim ayahnya. Walau ibu gigih membela, ngamuk hina membela. Eh, pokok anak dan ganggu salah anak. Yang salah diputus salah. Pokok lamun salah salah wah. Arak mana mangkin? Allahu Akbar. Amun mangkin kan beda. Undang-undang ini kan tergantung andang-andangnya. Ya Allah, undang-undangnya bisa berubah tergantung andang-andang. Oh, ini tidak boleh. Wah, lagu bareh mudi to tenan. Pak ara aja niki amplop bega tebel. Oh, iya sudah. Selesai masalah. Nah, sehingga nggih, ingatlah apa yang mesti diingat. Illa ladaihi raqibun atid. Kecuali ada pengawas yang tidak bisa kita bohongi, ada pengawas yang tidak bisa kita curangi. Pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan dari malaikat. Dan yang terpenting, meskipun tidak melalui pengawasan dari malaikat Allah, yang terpenting pengawasan dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, yuk mulai dari diri kita. Memulai dari diri ini yang berat. Latihan. Ingetin anak kita, eh gama anak salah nih dendek gawe. Nah, itu salah nak. Mulai dari diri kita dan keluarga. Itu yang kedua, lisan kita. Dari lisan akan mencerminkan bagaimana hati kita. Dari lisan akan mencerminkan bagaimana sesungguhnya watak kita. Makanya wanita yang solehah itu bisa terlihat dari ucapannya, lembut bahasanya. Iza apa kata Nabi, tandan dengan nina solehah niki, pertama, iza nazaratha, bila dia dipandang mampu menyenangkan hati suaminya. Lamun dipandang si semama, assalamualaikum. Waalaikumsalam, masya Allah. Kakanda kelelah naranulik begawian. Becat bayi tanduk ibu, buka tangkong sememend, mau ganti usap gama useng nenu, keringat nenu usap gama. Ya Allah, lek murin istri Rasulullah ya tok pelungguh lema. Amin. Lagu arak menonton bapak. Ale sabaran ini sabar. Sabar. Bila dipandang menyenangkan, nih dengan Nina Soleha, semarah-marahnya sama suaminya, tidak pernah dia mengeluarkan kebencian untuk suaminya, tidak pernah dia menampakkan raut wajah yang kecewa. Tapi namanya naluri basyariah, ya, naluri basyariah seorang wanita tidak menutupi bapak ibu. Namanya wanita ini bapak-bapak senang dipuji, angkat pujin, baik. Dimantauin diri ke pesirung, ajum bayi Allah adik. Sehingga saat ke pesirung kamu, iya tuh ketertarik lek ke pesa menina. Demen bapak. Dende jujur lalu. Kamu lain bi kepes, lain bongis. Wah, ini teperi apa, wah lima jeluh. Susah tuh. Kita yang susah. Nih, tanda wanita itu solehah bu. Iza nazaratha, apabila mereka dipandang oleh suaminya, mampu dia menyenangkan hati suami bagaimanapun masalahnya. Yang kedua, iza amaratha ata'atha, bila diperintah dia taat.
tersuruh si semama taat bu dalam kebaikan dalam lamun tersuruh solat aruan tan solat ini anti sinetron au kesembahyang wah lagu anti sponsor jangan taat jok semama nanti bu bila diperintah dia mampu dia taat kepada perintah suami selama perintah itu adalah untuk kebaikan jalankan dia mampu menyenangkan hati suaminya tahu bersyukur terbeliang de daster isi semama de. Alhamdulillah kakak kebagus daster niki kakak masya Allah padahal belu setue iman lagu cemoh semama ajum-ajum mana masya Allah pungkat semama ah lemak aja iya doang beli yang diri aden solahan eh kaya gamak ibu ngih umaka-maka saking dia menghargai suaminya tindu iyan kadu mopo iyan kadu nyapu iyan kadu lalu makan iyan kadu cemoh semama nah. Padahal apa angan aden becat sida ampun tetap kadu si lengik nah. Eh si dendaman ya ampun iya iya doang kadu mopo beruas iya doang in kadu wah. Eh cemoh semama nah. Tapi begitulah saking dia menjaga hati suaminya. Yang ketiga okay. Yang ketiga apabila ditinggal oleh suaminya mampu dia menjaga kehormatannya. Nah iya dengan Nina Solehah coba lihat Mutiah. Mutiah setiap baginda Nabi berdakwah membahas tentang rumah tangga selalu Mutiah yang disebut oleh Nabi. Kenapa? Karena Mutiah ini tidak ada wanita yang seikhlas dia padahal suaminya miskin, Bu. Hamun sida kan semiskin-miskin semama anda dua kredit sepeda motor. Nggih? Mampu kita setor. Ini Mutiah rumahnya ya Allah kecil. Apa kata Nabi? Andaikan Allah mengutus seorang Nabi dari golongan wanita, maka Mutiah yang akan diangkat menjadi Nabi oleh Allah. Hingga Fatimah merasa penasaran. Abah, kenapa Mutiah yang engkau sebut? Kenapa tidak yang lain? Padahal Mutiah itu istri dari seorang sahabat yang miskin. Tapi kok dia? Apa kata Rasul, anakku, kalau kamu ingin tahu bagaimana Mutiah, datang ke rumahnya. Pertama dia datang bawa anaknya, Sayyidina Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana fil kharij, saya di luar. Man? Siapa? Kata Mutiah. Fatimah binti Muhammad. Masya Allah, marhaba, marhaba. Aku ini Fatimah binti Muhammad yang datang. Oh, Masya Allah, selamat datang, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Disambut oleh Mutiah. Tapi apa kata Mutiah? Fatimah, man ma'ak? Bersama siapa kamu datang? Anakku Hasan. Padahal saat itu Sina Hasan masih kecil. Apa kata Mutiah? Mohon maaf Fatimah, bukan aku tidak menerima kedatanganmu, tapi aku belum izin kepada suamiku untuk menerima seorang laki-laki meskipun dia anak kecil. Suamiku sedang berperang bersama Rasulullah. Tapi mohon maaf Fatimah, aku belum izin kepada suamiku. Coba Bu, anak kecil yang datang bersama ibunya tidak berani dia buka pintu. Kenapa? Belum izin sama suaminya. Amun dengan Nina makin nanti sengaja foto diri cerekon baru mandi guys kedok. Kalau
itu yang dia ceritakan ke orang, ya. Subhanallah. Fatimah tidak berani menerima Hasan. Dikala dia pulang, Fatimah, masya Allah, ternyata Mutia seorang wanita yang taat kepada Allah. Pulanglah suaminya, diceritakan, tadi Fatimah datang bertamu. Alhamdulillah, kata suaminya, tapi mohon maaf abang, aku tidak berani membukakan pintu. Kenapa? Ada Hasan bersamanya, putranya, tapi aku tidak berani karena belum izin ke pelunggu. Apa kata suaminya, dek, kalaupun besok Fatimah datang dan dia bawa cucu Rasulullah, terima, itu kehormatan bagi kita. Oh alhamdulillah, kalau sudah ada izin dari abang. Pergi suaminya cari nafkah. Besoknya datang lagi Fatimah membawa Sayyidina Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man? Ana Fatimah binti Muhammad. Masya Allah. Man ma'ak? Dengan siapa kamu datang Fatimah? Husain. Dibuka oleh Mutiah. Masya Allah, marhaba, marhaba. Bertanya Fatimah, Mutiah, kemarin aku datang bersama Hasan, kenapa kamu tidak buka pintu? Tapi hari ini aku datang dengan Husain, kamu buka pintu rumahmu. Apa kata Mutiah, wahai Fatimah, kemarin, mohon maaf Fatimah, suamiku pergi sementara aku belum izin untuk menerima tamu laki-laki, meskipun dia adalah putramu, tapi aku belum izin ke suamiku. Tapi setelah suamiku pulang dan engkau pun juga pulang, aku izin pada malam harinya. Suamiku berkata, kalau itu adalah cucu Rasulullah, terima. Makanya dikala kamu datang bersama Husain, karena Husain adalah cucu Rasulullah juga, aku terima kedatanganmu. Yang pun Muhammad Fatimah, ibu, masya Allah, saking taat kepada suaminya. Masuklah Mutiah, dilihat, ya, dalam dapurnya gelasnya sebiji, sendoknya sebiji, piringnya sebiji. Lamun pelunggu ibu, pira luik gelas, pira lusin, pira luik piring, lagun di dua kadun. Ya Allah, Fatimah bertanya, Mutiah, kenapa gelasmu cuma satu? Kenapa piringmu cuma satu? Apa kata Mutiah, wahai Fatimah binti Rasul, gelas ini pun aku bisa beli dengan jerih payah suamiku yang lama dia mencari nafkah baru aku bisa beli gelas. Kemampuanku cuma satu, tapi aku syukuri alhamdulillah dengan gelas yang satu selalu aku minum berdua bersama suamiku. Allah, so sweet bu. Allah, amun pelunggu dan melengi namono semaman hitan kupi ono semet nun den mele. Ya Allah, piring memang kemampuanku tidak bisa beli yang banyak wahai Fatimah, namun alhamdulillah hikmahnya meskipun piring ini cuma satu, tiap aku makan aku selalu makan bersama suamiku sepiring berdua. Alhamdulillah, itu hikmahnya. Allahu Akbar, menangis Fatimah. Masuk lagi Fatimah ke dalam rumahnya Mutiah. Dilihat di balik pintu, pintu utamanya Mutiah, ada handuk kecil yang digantung di belakang pintu oleh Mutiah. Apa kata Fatimah, wahai Mutiah, kenapa ada handuk kecil di balik pintu utama rumahmu? Mutiah menjawab, Fatimah, dikala suamiku pulang dari bekerja, dikala suamiku pulang dari berperang, aku tidak bolehkan suamiku masuk ke dalam rumah sebelum keringatnya aku keringkan di depan pintu ini dengan handuk kecil ini. Masya Allah. Sabar Bapak Anggi, sabar. Masuk lagi Mutiah di tempat tidurnya, dilihat oleh Mutiah satu kipas kecil yang dirajut dari tangannya sendiri. Mun basentiteun api,
ampet, ampet. Ah, kipas kecil yang dibuat, yang ditenun, yang dirajut dari tangannya sendiri. Apa kata Fatimah, Mutia, ini siapa yang buat? Saya sendiri, Fatimah. Untuk apa? Fatimah, wallahi, aku haramkan diriku tertidur. Sebelum suamiku tidur di atas pangkuanku dan aku kipas dengan kipas yang aku rajut ini. Ya Allah. Ada menu Bapak. Sapi itu Bapak, sabaran. Allah. Mikir, mikir. Ketiga, apa yang dilihat oleh Fatimah, Bapak Ibu? Di atas tempat tidurnya Mutia ada kayu besar. Marak boleh betek tuh. Digantung di atas tempat tidurnya. Apa kata Fatimah, Mutia? Kenapa ada kayu di sini? Fatimah, wallahi demi Allah, aku siapkan kayu ini jikalau aku menyinggung perasaan suamiku, aku siap dipukul dengan kayu ini. Jikalau aku ada dosa kepada suamiku, aku bersiap untuk dihukum oleh suamiku dan aku minta ridhonya sebelum Allah yang menghukumku nanti di akhirat. Lebih baik suamiku yang menghukumku di dunia kemudian dia ridho kepada saya. Ya Allah, goyun arak menu itu kebalik. Jiluan seni ne ngempuk kemama cara makin telat tulik semama wantak nganjeng menula kalah-kalah malaikat maut tu ni nak kake. Allahu Akbar. Nggih, nah itu Bu. Jadi itulah kenapa demikian adanya, karena bimbingan ruhani dari Allah dengan ketenangan batinnya mereka. Dan yang ketiga terakhir disebutkan wasallatu alal jawarih, dan Allah memerintahkan atas jawarih kita, badan kita ini, al-amru wan nahi, yaitu ada perintah dan ada larangan kepada anggota badan kita. Jadi Bapak Ibu, perintah dan larangan itu dikerjakan oleh anggota badan. Maka jawarih ini diberikan oleh Allah untuk memuliakannya melalui perintah Allah. Apa? Salat, puasa, haji, zakat, sedekah dan sebagainya. Dan apa yang menjadi larangan-larangan Allah, ini mesti dijauhkan dari sifat-sifat daripada jawarih yang kita punya. Summa innahu yuridu min kulli juz'in wafa'an. Sesungguhnya dalam setiap bagian itu ada penyembuhnya, ada yang menjadi penyempurnanya, wafa'an. Fa wafa'ul qalbi ayyathbuta 'alal iman. Penyempurna daripada hati kita adalah menguatkan keimanan kita kepada Allah. Amun melihat tenang hati aja, agama literapet. Ingin hati kita lembut, perbanyak kegiatan ibadah. Wa alla yahsudah, dia hindarkan hatinya dari sifat dengki. Bekenan dengki, iri, bekenan iri. Talo ate. Dia tidak biarkan hatinya ada sifat hasad. Wala yakhuna, tidak khianat atas amanah yang diberikan oleh Allah. Wala yamkur, dan sedikit pun dia tidak pernah mengingkari perintah Allah. Ini sifat hati yang disinari oleh Allah. Wa wafa'ul lisan, adapun penyempurna daripada lisan kita, alla yughtaba, tidak pernah dia bersifat marah. Wala yakdziba, tidak pernah dia berdusta. Wala yatakallama bima la ya'ni, dan dia jaga ucapannya dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Bisa bermanfaat, iya wa tarawasang. Jangan kotori lisan kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan tiang pun Bapak Ibu, kalaupun dalam setiap kajian-kajian ini
Banyak mungkin ucapan tiang yang tidak terkontrol hingga berkata-kata sesuatu yang kasar mungkin, sesuatu yang tidak pantas mungkin. Mohon dimaafkan gih, karena yang namanya manusia nih, aran manusia nih, kita luwe dosa, luwe salah. Maka jaga dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa wafa'ul jawarih, adapun penyempurna daripada jawarih kita, alla ya'sillaha ta'ala, jangan sekali-kali bawa jawarih ini untuk bermaksiat kepada Allah, untuk mengerjakan apa yang dimurkai oleh Allah. Wala yu'zi ahadam minal muslimin, dan jangan sekali-kali bawa jawarih kita ini untuk menyakiti sesama muslim. Jangan, jangan Bapak Ibu. Karena doa orang yang terzolimi itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan orang yang terzolimi, karena doa ul mazlum mustajabah. Doa orang-orang yang terzolimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing hati kita, Allah bimbing iman kita, Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang tunduk atas perintah Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan Allah, baik secara zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita dengan hidayah, Allah bimbing kita dengan istiqamah hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk syurga bi ghairi hisab bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bi sirril Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.